video kita sudah jadi nih. Kita sudah memberi transisi, kita sudah memberi title. Sekarang kita akan melakukan export ya. Export project-nya. Langsung klik file. Loh, di sini AF, ETL. Loh, gimana nih saya mau exportnya? Nih. Kalian bisa klik ini. Kalian pilih di sini ya. Misalnya kalian pakai MPG atau AVI, terserah. Kalau biasanya sih AVI TV ya. AVI spotternya saya pakai di projectnya tadi di render exporting. Lalu kita lihat nah ini sedang dibuat filenya. Cukup cepat juga karena ini 15 detik. Cepat 1 giga, wow, karena ini uncompressed ya. Kita coba. Nah, video kita sudah jadi nih. Set. Besar. Nah, kenapa kok macet-macet? Karena ini ini apa kan tadi kan kita pilih tanpa kompresi ya, tanpa kompresi, sedangkan di sini PC yang saya gunakan ini adalah PC yang apa, yang performanya juga masih standar karena ini pakai prosesor i3 ya, i3, sehingga untuk grafiknya juga cuman apa, grafik biasa onboard dari PC, sehingga harap maklum itu memang apa untuk merender hasil seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kamu punya PC yang memadai, ini akan berjalan mulus nih. Enggak macet-macet. Nah, ini agak udah menyesuaikan sehingga tidak. Nah, ini agak mending. Nah, seperti itu kan. Nah, udah agak mending. Karena ini sudah terrender dulu. Nah, kalau kita jalankan lagi, otomatis dia sudah menyesuaikan PC-nya. Harus seperti itu. Nah, kalau awal-awalnya memang itu, memang macet-macet. Oke, kita sudah selesai. Untuk tutorial akhirnya lebih ke pengenalan dasar ya untuk Exius ya. Tapi buat ini by project, sehingga saya buat titelnya itu memang titelnya ada di YouTube, memang itu tutorial untuk membuat transisi video dan titling di Exius seperti itu. Oke, tutorial kita sudah kita cukupkan sekian dulu. Kita akan fokus ke Exius ya. Nanti kalau misalnya sempat ya, saya buat lagi untuk yang lain, untuk tambahan apa tutorial yang lain, sehingga mungkin kita bisa berbagi ilmu yang semoga bisa bermanfaat bagi semua. Oke, sampai jumpa di tutorial Emoversity selanjutnya. Salam. Oke, tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Jika video ini menarik buat kalian, kalian bisa subscribe channel kita untuk video-video update yang selanjutnya. Oke, salam Ilmuversity.